setelah Ili from 30,000 feet. Sebuah kehormatan sekali aku diberikan kesempatan untuk bermain di film ini lagi dengan karakter yang sangat seru. Seperti biasa, Ricky Cuaca suka berperan sebagai karakter, ya ibaratnya bumbu-bumbu manja gitu kan, bumbu-bumbu ceria gitu. Nah, dan satu lagi yang paling aku suka adalah aku berkesempatan untuk syutingnya di Milan, jadi kayak ibaratnya sekalian jalan-jalan gitu. Kalian adventure. Kemana aja Milan? Kita syutingnya sebenarnya sih nggak hanya di Milan aja. Kita pertama kali syutingnya di Genoa dulu, terus juga kita sempat ke Lake Como juga. Kita sempat ke kota Milan juga. Di baratnya kita sempat keliling-keliling juga lah di situ. Dan memang berbeda gitu ya kalau syuting di dalam negeri sama di luar negeri. Bukan artinya di dalam negeri nggak enak, di dalam negeri juga enak. Cuma kalau di sana atmosfernya lebih kayak lebih semangat aja gitu. Karena kan kita sembari syuting, sembari melihat pemandangan, sembari merasakan udara sana, cuaca di sana lebih enak gitu kan. Dan apa namanya, orang-orangnya juga lebih baik. Orang-orang, bukan lebih baik, maksudnya orang-orang juga sangat baik gitu. Orang Indonesia juga baik kok. Ibaratnya kesulitannya adalah kalau dibilang kesulitan sih ya pastinya bahasa, karena memang gini apa namanya, kadang lama logat dan segala macam itu sangat beda-beda gitu. Tapi kita kalau komunikasi nggak terlalu parah sih, nggak terlalu bermasalah. Yang bermasalah sebenarnya adalah apa namanya, lebih ke ini ya, lebih ke apa namanya, Depino, sorry nih, makanan. takut jatuh nih. Saya lebih bermasalah di makanan. Ngeri gua. Karena makanannya disukakan apa namanya, ya tidak jatuh. Bukannya nggak enak, tapi memang nggak sesuai dengan seleranya biasanya kita gitu. Tapi puji Tuhan, biasanya ngasih kita kayak makanan, selalu makanan Indonesia. Kadang kasih makanan khas Indonesia, jadi kayak kita masih semangat makan gitu. Karena makanannya enak kalau di Indonesia. Tapi kalau misalnya kita udah di luar syuting, itu makanannya agak susah gitu. Makanannya agak susah pilihnya. 2 minggu. Ya pastinya aku semua barang-barang kita. Enggak lah, gue orangnya bukan shopaholic, emang gue Mika Tambayong. Loh. Enggak, Mika. Kalau Mika ternyata kan cewek-cewek kan suka belanja gitu kan. Apalagi di Milan kan banyak banget barang-barang. Tapi memang kalau gue, memang suka belanja. Tapi belanjanya barang-barang yang pasti dipakai, seperti tas dan sepatu. Kalau baju, celana itu kan kayak susah ya nyarinya, malas gitu kan. Kayak fitting, panjang macam gitu. Jadi kayak gue kemarin cuma beli tas sama sepatu. Yep. Aku kasih selain pastinya buat keluarga aja. Buat wartawan enggak. Tapi lah, saya ada pengalaman ini nanti senangnya gini. Iya, pastinya gini, kita kan kalau di luar negeri ini kan dikasih gaji. Oh ya. Kalau di luar negeri, kalau di sana kan memang kita kan punya capek, punya tim yang punya tim luar negeri, orang-orang sana, orang Itali gitu kan, di mana kita, iya maksudnya aku lebih senang dapat banyak teman baru gitu. Kan. Yang gue belum satupun punya teman di Milan. Akhirnya gue punya banyak teman di Milan karena ngurusin kita. Ya kayak namanya ada Alessandro, teman-teman kita Alessandro. Alessandro 1, Alessandro 2, jadi ada 2 nama Alessandro. Kayak ada banyak-banyak lah namanya orang. Aduh berisik kan. Oh, lontar gitu. Karena kayak ibaratnya di Milan kerja, cari duit, dapat rezeki, jalan-jalan, dapat banyak teman. Itulah rangkumannya. Oh, jangan sedih. Sebenarnya ya maksudnya segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia entertainment gue suka. Tapi kalau dibilang nggak stripping ya sebentar lagi gue memang akan stripping sama Prince, sama Feral, bahkan teman-teman gue, dan doain semoga cepat-cepat tayang ya sinetronnya. Untuk dari segi apa dulu nih? Kalau dari segi syutingnya aku suka film. Tapi kalau untuk segi cari duitnya stripping, gimana tuh? Gue jujur aja sih, gue orangnya jujur banget kan. Aku sekarang nggak sih, sebenarnya memang lagi fokus di dunia entertainment karena memang aku memang fokus di acting juga. Tapi mungkin aku sekarang juga sibuk radio,
siaran radio juga tetap di radio yang sama. Paling aktivitas aku masih ada. Iya. Doain ya single bentar lagi. Aku mau juga mau rekaman lagi, mau recording lagi karena udah sempat lama nggak bikin single lagi kan. Sedangkan label aku udah kayak nanya, ayo dicu kapan. Udah disiapin lagu berapa banyak, nggak jadi. Ya sekarang sih lebih masih mungkin abis ini sembari aku promo film sinetron baru aku.